Tunas Muda di Era Baru, karya Teja Sentosa. Sungguh betapa sakitnya hati ini, betapa geramnya kita, dan kita sepakat atas nama bangsa kita lenyahkan makhluk-makhluk itu dan pengaruhnya dari hidup dan kehidupan kita. Virus corona, enyahlah kau dari kehidupan kami. Jangan ganggu lagi kami. Jangan sakiti lagi kami. Jangan perdayai lagi kami. Kami adalah benih yang siap tumbuh sebagai contoh di muka bumi. Kami adalah hujan yang dapat menumbuhkan sekuntum harapan. Kami adalah mentari yang dapat menghangatkan jiwa-jiwa yang lemah. Kami adalah contoh yang dapat mendorong hati yang terdiam. Aku, Pramuka Indonesia, tiada yang utama dari penolong yang lemah, menegakkan kebenaran tanpa ada keponggahan, bertanggung jawab, selalu mengingatkan karena sadar bahwa kesehatan itu mahal. Jika tunas-tunas muda tak lagi menjadi daun, jika doa-doa tak lagi berharap, jika asa tak lagi menjadi tambah, jika himbauan hanyalah bualan, maka kita tak akan menang, menang dari pertempuran besar. Kita adalah jiwa-jiwa pemersatu bangsa, Pramuka Indonesia. Mari kita gemparkan, mari kita tegakkan, mari kita dorong untuk selalu patuhi, untuk selalu taati. Tiada kemunafikan yang paling buruk kecuali mereka yang tak berpendirian. Tak ada siksa yang paling kejam kecuali bagi mereka yang tak patuhi aturan. Tak ada cobaan yang paling berat kecuali bagi mereka yang tak berterima kasih atas rahmatnya. Jika lilin-lilin kecil telah padam, tak lagi menyinari malam, hanya bayang semu yang membias kerintis jalan, menapaki kaki-kaki yang berpijak. Kita bersatu untuk saling mengingatkan, saling mematuhi, saling menjaga, saling mengingatkan dari dosa. Inilah sabda alamku. Jayalah.